Di sini kita kebetulan ada unit TCM FD 30 atau kapasitas 3 ton. Jadi TCM 3 ton ini dibekali dengan mesin Isuzu C240 dan ini kebetulan kita yang seri manual. Habis ini kita bahas dengan salah satu teman kita seperti biasa. Ya Mas Heri. Silakan Mas Heri, ini teman dari PT Kasana Teknindo Gumilang selaku distributor untuk TCM ini. Siapa teman-teman dulu di mana TCM? Halo YouTuber. Siap. Menjelang sore. Kita nanti akan bahas mengenai commissioning yang FD 30C3Z ini. Jadi apa-apanya nanti kita akan bahas, oke? Ya, ini Mas Heri. Kita coba cek yang unit ini ya, yang TCM FD 30C3Z. Bisa dijelaskan Mas untuk kenapa kok namanya TCM FD 30C3Z? Ya, TCM FD 30C3Z itu kalau ya. FD for grip diesel. 30 itu dia kapasitasnya 3 ton. Ya. Untuk C3-nya itu nomor modifikasi pabriknya, serinya. Seri keluarannya. Ada yeah. C3, ada C6, ada Z5, ada Z7, ada Z8. Jadi begitu. Oke. Baik, mari kita bahas Mas Heri untuk forklift TCM ini dari apa ya untuk di commissioning pertama nih Mas. Boleh dikasih tahu Mas? Sebelum mengoperasikan alat ini pertama kali oil levelnya dulu kita cek. Oke, baik. Bukanya di mana bukanya untuk TCM? Oh, ini ya. Ini ya. Teman-teman bukanya ini. Tarik, ya. Terus kita buka. Ya. Oke, oh ini teman-teman engine Isuzu C240 ya. Ini oil level ya. Ini oil level. Ini batas maksimal. Ini minimal. Oh ya, ini teman-teman biasanya untuk kapasitas apa namanya? Sebentar. Itu Mas, biasanya untuk kapasitas oli yang Isuzu C240 ini berapa liter ini? Ini 6 liter. 6 literan ya. Oh, ya plus minus gitu. Masih pakai belum common rail ya? Belum common rail. Masih manual ya, masih FIP ya. Iya. Oke, ini premium pump-nya ya. Iya. Iya, ya. Terus apa lagi yang perlu dicek Mas Heri? Masih oil-nya belum selesai semua. Oke. Ini mau cek oli manual. Oh, coba lihat. Oh. Ini batas maksimal ini. Biasanya berapa liter nih? Pas setengah liter ya. Ini teman-teman. Jadi posisinya di situ. Ini untuk transmisi. Untuk transmisi manual. Gampang sekali. Ini kenapa kok manual nih ada ini? Ya. Ini bisa untuk kura-kura atau maksudnya santai, ini untuk cepat, ini untuk maju dan belakang. Ya. Terus cek apa lagi nih Pak Heri? Biasa oli hidrolis. Oli hidrolis ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih kayaknya filter udara ya, Pak Heri. Oh, ini oli hidrolis. Oli hidrolis, ini batas maksimal ini minimal ini untuk penggunaan attachment. Oh iya iya. Penggunaan attachment ataupun masnya yang 6 meter. Oh, penggunaan attachment atau mas yang 6 meter atau ketinggian yang 6 meter ya, Pak? Iya. Iya, ini teman-teman sekalian. Kita coba ya paling tidak mengenal forklift. Cek sistem kelistrikan. Enggak. Klakson. Ya. Lampu. Ya. Terus apa lagi? Indikator di dashboard. Ini indikator di dashboard teman-teman. Ya. Ada indikator listrik, oli, ini oli mesin ya. Ya. Oli mesin, terus ini apa ini? Ini oli mesin. Ini untuk solar. Ini untuk baterai. Oh iya, ya. Ini horometer ya. Iya. Iya. Balut pastinya itu C240, yang jelas untuk apa spare part juga itu C240 juga sama pelimpah. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli atau memakai TCM ini nggak perlu khawatir, spare partnya sangat mudah sekali dibekali itu dengan baterai 12 volt ya Mas. 12 volt, AH nya berapa Mas kira-kira Mas? 80 AH.
Oke. Nah, kita coba cek untuk masnya ya, Mas. Ini teman-teman, namanya itu mas atau tiang atau misalkan apa ya? Biasanya kita mebel mas. Ini backrest. Nah, ini backrest. Ini fork. Biasanya standarnya 107 1070 mm. Untuk roda sendiri ukurannya biasanya 28 9 15. Kalau ini yang belakang biasanya 60 50. Nah, ini kita coba cek untuk menaikkan. Ini kebetulan tingginya adalah 3 meter. Ya, ini maksimal sudah 3 meter. Nah, ini untuk tes untuk pedalnya ini, Mas. Ini untuk lift, ya. Ini ke bawah. Kalau maju kita berarti ke bawah. Nah, ya kan. Tapi kalau kita tarik ke belakang berarti kita menaikkan. Nah, ya kan. Untuk ini adalah untuk til. Nah, sebentar. Nah, til sebelah sini ini teman-teman. Nah, maju mas, coba maju. Til out. Nah, til in. Nah, untuk mengatur garpunya ya teman-teman. Oke. Jadi itu tadi teman-teman untuk pembahasan forklift TCM FD30C3Z kebetulan dengan Mas Heri. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya, kata Atta Halilintar. Dan juga jangan lupa ada lonceng sebelah kanan, itu bisa diklik biar ada informasi yang terbaru bisa kalian terima. Dan juga like video ini jika bermanfaat buat Anda, dan share buat teman-teman yang agar lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Oke, Mas Heri, salam dulu sama teman-teman, Mas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya,